Kerajaan telah mengenalpasti beberapa syarikat dari negara China yang berpotensi untuk membantu pembiayaan program sewa untuk milik atau rent to own. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin menjelaskan beliau serta rombongan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dijadual berlepas ke China pada 26 hingga 28 April ini bagi membincangkan perkara berkenaan. Bagaimanapun, pihaknya juga sedang meneliti langkah perlu bagi membantu program pembiayaan itu untuk digunakan pakai ke atas projek perumahan sedia ada sekarang. Temanya, berdasarkan laporan penjualan kediaman projek Prima, masih banyak lagi kediaman yang belum terjual.